Mata sebagai indera penglihatan merupakan organ yang vital bagi manusia. Dengan mata, kita mampu melihat indahnya dunia. Cakupan dunia sangatlah luas terbentang. Di dalamnya banyak terdapat nilai-nilai dan pelajaran. Maka lihatlah dunia dengan hati sanubari, agar kita bisa menangkap inspirasi. Sebagai seorang muslim, tentunya perlu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keilmuan. Karena menuntut ilmu sendiri, hukumnya wajib untuk setiap individu muslim. Dengan ilmu, kita akan tahu banyak hal tentang kehidupan. Sekolah merupakan salah satu wadah atau tempat menimba ilmu bagi para siswa. Di tempat ini diajarkan berbagai macam ragam ilmu pengetahuan, baik tentang ilmu akademik maupun ilmu yang kaitannya dengan pembentukan karakter. Pada umumnya, sekolahan formal lebih mengutamakan pelajaran akademik yang telah ditetapkan lewat kurikulum serta dibatasi dengan tempat pembelajaran di kelas atau ruangan. Namun beda halnya dengan sekolah non-formal. Di sekolahan ini biasanya tidak mengikat anak didiknya dengan kurikulum tekstual semata, namun lebih cenderung ada variasi dengan konsep pendidikan alam. Selain itu, peserta didiknya juga tak terbatasi dengan sistem klasikal, tapi lebih banyak eksplor kegiatan di luar. Jika di sekolah formal, para anak didik senantiasa menantikan datangnya hari libur, beda halnya dengan sekolah non-formal. Setiap harinya, para siswa merasakan betul keceriaan dan kebebasan seperti hari libur. Ya, saya Pak Yudi dari Sekolah Alam Bengawan Solo. Latar belakang pendidikan saya dulu pernah kuliah, kemudian pekerjaan yang paling pokok sebetulnya tukang kayu. Nah, hari ini pekerjaan tukang kayu itu kita tinggalkan. Kita lebih banyak bekerja untuk membantu sekolah itu agar berjalan dengan baik. Istri satu, anak satu. Nah, sekolah saya juga tidak begitu jelas karena apa? Rumah atau sekolah itu nggak ada bedanya, gitu. Sekolah Alam Bengawan Solo sebenarnya tidak ada bedanya dengan rumah saya, karena kebetulan rumah saya di tepi Bengawan Solo, pertemuan antara Sungai Bengawan Solo dengan Denggeng itu. Yang sebelah barat tanggul itu 100% milik pribadi saya. Kemudian yang terletak di bantaran Sungai Bengawan Solo adalah milik Kementerian PUPR, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengairan. Sehingga kita nebeng tempat, kemudian juga nebeng nama sebetulnya. Nah, lebih dari itu saya sebenarnya ingin berkontribusi bagaimana merawat sungai, merawat lingkungan, sekaligus itu menjadi media belajar buat anak-anak. Bagaimana membentuk karakter yang kuat, tangguh, ke depan, sehingga nanti generasi kita akan lahir bukan menjadi generasi yang cengeng, tapi generasi yang bisa memperjuangkan hidupnya sendiri. Lebih dari itu, agar mereka bisa berjuang untuk sesama, lingkungan, dan bangsanya. School day is a holiday, menjadi slogan yang selalu diterapkan di sekolah ini.
Itulah mengapa mereka bisa merasakan suasana liburan setiap hari di dalam serangkaian kegiatan sekolah. Tanpa seragam dan sekat-sekat ruang kelas seperti pada sekolah umum, sekolah ini menjadi langkah inovatif pendidikan berbasis kreativitas. Pada awalnya, sekolah ini dibangun untuk mengenali potensi alam di sekitar Sungai Bengawan Solo. Ya, disesuaikan dengan lokasi pendiriannya, sekolah ini bernama Sekolah Alam Bengawan Solo atau biasa disingkat SABS. Kalau mau mengenal SABS lebih dekat, kita bisa berkunjung ke Desa Gondang Sari, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jika ditempuh dari kota Solo, kira-kira butuh waktu perjalanan 1 jam dengan berkendara sepeda motor. Kami hadir di negeri ini ingin memberikan solusi terkait dengan persoalan pendidikan yang selama ini menurut saya sangat memprihatinkan. Itu bisa dilihat dari IPM kita yang semakin hari semakin turun. Berbicara tentang pendidikan, kita sebetulnya berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah kita bicara tentang pembudayaan, kemudian yang kedua tentang pemberdayaan. Nah, hari ini banyak para anak-anak muda kita yang sebetulnya dari sisi pendidikan cukup, tapi banyak yang nganggur. Ini menjadi persoalan yang perlu kita pecahkan bersama. Nah, lebih dari itu sebetulnya persoalan pendidikan kita itu sangat serius. Yang pertama adalah kita gagal menciptakan manusia yang berkarakter. Kemudian banyak generasi kita itu sebetulnya ketika di usia balik tidak tumbuh produktivitasnya. Maka dari itu banyak anak-anak muda terutama yang di jenjang sekolah SMP, SMA itu yang hobinya merotoli kendaraan, tidak jelas gitu loh. Kemudian yang berikutnya banyak generasi kita itu terjangkiti mental block. Mereka takut memulai, mereka takut berusaha karena selama di sekolah itu tabu terhadap hal-hal yang sifatnya salah. Sehingga mereka tidak berani berbuat itu. Kemudian yang berikutnya, masih banyak sekali, nalar kritis tidak terbangun. Sekolah formal kita itu sangat tumpul gitu loh. Bahkan para pakar pendidikan kita, terutama Profesor Matatilan mengatakan, sejak tahun 1980, di Indonesia sudah terjadi apa yang disebut dengan the diplomat crisis, resesi. Sehingga di Indonesia jual beli ijazah atau anu itu sangat sangat dilakukan banyak orang. Untuk itu nanti kehadiran Sekolah Alam Bengawan Solo sebetulnya mengurai persoalan-persoalan itu dari sisi yang selama ini mungkin bisa kita lakukan. Itulah sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa saya mendirikan Sekolah Alam Bengawan Solo. SABS awalnya dirintis oleh Suyudi Sastromulyono, lulusan pendidikan sejarah Universitas 11 Maret Solo yang memiliki usaha mebel. Lelaki paruh baya yang dipanggil Pak Yudi itu sempat merasakan kegelisahan tentang kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal pembentukan karakter. Beliau kemudian mulai menggagas sebuah komunitas pendidikan untuk menjawab permasalahan tersebut. Tujuan mulia Pak Yudi adalah ingin menjadikan anak-anak sebagai pemimpin, yakni pemimpin untuk diri sendiri maupun orang lain. Bagi Pak Yudi, daripada bergantung pada pemerintah, lebih baik mengambil inisiatif untuk berbuat sesuatu. Pak Yudi pun memulai mendirikan saung-saung dari kayu dan bambu di sekitar area bantaran Sungai Bengawan Solo yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Klaten dan Sukoharjo. Kegiatan yang berada di dalam sekolah ini dinaungi oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, Taruna Teladan dan Yayasan Taruna Bengawan Solo. Yayasan Taruna Bengawan Solo didirikan pada bulan Juni 2014 di bawah Akta Kementerian Hukum dan HAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Suhati, Kepala Desa Desa Gundang Sari, Kecamatan Juring, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini, saya sebagai Kepala Desa dan banyak bersyukur dan alhamdulillah bahwa di wilayah kami, khususnya di Gundang Sari, ada sebuah sekolahan yang dalam hal ini dinamakan Sekolah Taruna Teladan. Untuk itu, ya alhamdulillah keberadaan sekolah ini ternyata bisa ya paling tidak menyerap siswa-siswi di lingkungan kita, bahkan di luar Gundang Sari ada yang masuk. Dan alhamdulillah untuk Sekolah Taruna Teladan, jujur saja ini juga sebuah aset desa, dan barangkali dengan adanya sekolah alam di Gundang Sari ini sedikit banyak telah mengangkat Desa Gundang Sari. Jujur dengan adanya sekolah alam ini, Desa Gundang Sari ikut ya terangkat dan merupakan, jujur ini merupakan aset desa kita. Untuk itu barangkali ada pihak-pihak yang lain ingin bergabung, bahkan ingin membantu, bahkan barangkali punya anak dan lain sebagainya, jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan di sini. Insya Allah sekolah ini sangat berpotensi dan sangat baik sekali untuk peningkatan pendidikan di wilayah Gundang Sari dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibangun di bantaran sungai, di SABS tidak ada kelas dengan bangunan permanen, melainkan deretan saung bambu dan kayu beratap daun kelapa. Suasana itu dimaksudkan agar bisa menanamkan sebuah pemahaman kepada anak bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja. Sebetulnya pendidikan di Indonesia itu kan ada tiga jalur, pendidikan non-formal, formal, dan informal. Sebetulnya kami sepakat dengan teman-teman yang selama ini ikut menjadi fasilitator atau fasilitator pengajar masuk di jalur pendidikan non-formal. Karena itu yang bisa kita lakukan sebagaimana yang ingin kita laksanakan. Karena kalau kita mengikuti jalur formal, aturannya terlalu rigid, terus kemudian kita tidak bisa berkembang. Nah, dengan mengambil jalur non-formal ini, kita bisa lebih berekspresi, kita bisa lebih eksis. Kemudian apa hal-hal yang menurut kami terpasung oleh aturan negara itu sendiri bisa tereliminir. Gitu. Nah, sekarang fasilitator atau boleh dikatakan guru, itu mulai dari PAUD sampai SL, sekolah lanjutan pertama, itu ada 16 guru atau fasilitator. Kemudian Sungai Bengawan Solo yang ada di bawahnya itu kita jadikan sarana untuk media pembelajaran. Karena bagaimanapun juga kehidupan ini dimulai dari air. Kedepan Bengawan Solo harus bisa menjadi eksis, tidak hanya sekedar menjadi pelengkap saja, tapi bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungannya. Untuk itu kita harus membangun kesadaran bahwa bumi ini tidak butuh manusia, tapi manusialah yang butuh bumi. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, cucu-cucu kita. Karena hari ini kita menempati bumi ini hanya sekedar meminjam. SABS yang sering dijuluki Sekolah Dolan ini juga memiliki keunikan lain. Selain siswa-siswa yang masuk di awal tahun pelajaran, di sana ada juga siswa-siswa pindahan dari sekolah lain yang notabene mendapat catatan kurang baik di sekolah asalnya. Hal itu membuat masyarakat semakin yakin dengan SABS sebagai sekolah harapan orang tua. Ketika anak tidak mendapatkan kesempatan belajar yang nyaman di sekolah umum karena dianggap tidak normal, tidak demikian dengan SABS. Beberapa anak penyandang disleksia pun diterima bersekolah di SABS, dan anak tersebut bisa menikmati pembelajaran di sekolah alam tersebut.
Selain memberi kebebasan pada siswa, SABS ini juga memberikan kebebasan untuk para guru untuk mengajar sesuai kreativitas mereka. Kreativitas guru pun tidak dibatasi oleh ketentuan buku paket dan target nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda. Di sini saya sebagai fasilitator kelas 2 Sukundaya Sekolah Alam Bengawan Solo. Di sekolahan kami ini kurikulumnya tentang, kita ada kurikulum namanya kurikulum fitrah based education, tapi kita masih ikut dinas. Jadi dari kurikulum dinas itu kita kombinasi dari kurikulum kita. Nah, di situ nanti ada beberapa materi dinas yang kita ambil untuk pembelajaran sehari-hari. Contohnya, kita sedang ngambil tema Indonesia dan subjeknya adalah jamu atau minuman tradisional. Nah, untuk mata pembelajaran lainnya di dinas yang kita ambil, itu nanti kita bisa lihat dari, kita ada spiderweb. Spiderweb itu merupakan, kalau bahasa dinasnya yaitu ke kompetensi inti. Jadi ada, kita fokus pengembangan dari akhlak, kemudian wirausaha, kemudian entrepreneur, dan yang terakhir adalah kognitifnya anak-anak. Nah, menurut saya sendiri, selama pengalaman saya di sini, bahwa di sini itu yang paling unggul adalah anak-anak diajarkan untuk mandiri. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti kita pagi hari ada kegiatan menyapu, itu juga melatih salah satu aspek motorik anak, jadi apa, aspek kinestetiknya, dan dibiasakan untuk kebersihan, menjaga lingkungan pagi hari seperti itu. Nah, itu sebenarnya hal-hal kecil yang apa, yang harusnya dilatih untuk anak-anak SD seperti ini. Jadi di sini itu lebih mengunggulkan untuk pendidikan moral, kemudian wirausaha anak sendiri. Nah, kemarin kita habis sale day atau jualan buka lapak itu, kita pertama kali masak bareng kemudian dijual. Nah, di situ anak-anak dari yang memotong, kemudian mengolah, kemudian memasak, bahkan menjual, anak-anak sendiri yang melakukannya dengan bimbingan fasilitator gitu. Jadi di sini tugas dari fasilitator itu adalah memfasilitasi atau membimbing anak-anak untuk kegiatan sehari-hari langsung pada prakteknya gitu. Dan khusus di kelas 2 ini memang kita banyak aktivitas fisik kayak gitu. Kita akan live in atau latihan nge-camp untuk kelas 2 di salah satu rumah anak di sini, namanya Nida Ul Haq. Nah, di sana kita akan latihan berkemah, mendirikan tenda, kemudian habis mendirikan tenda kita masak bareng. Habis masak nanti kita ada sesi-sesi ngobrol sama anak-anak. Nah, dari situ kita, dari proses itu tadi selama outing, kita mengajarkan kemandirian anak untuk sedikit-sedikit lepas dari orang tua. Jadi kemandiriannya dia membawa atau bertanggung jawab atas barang-barangnya yang dibawa. Kemudian dari nanti dia udah boboknya sendiri, sampai belajar masak untuk kelompoknya masing-masing. Dan juga kita juga lagi persiapan anak-anak kelas 2 ini bisa mendirikan tenda, bisa melipat tenda kembali begitu. Pendidikan karakter menjadi hal yang diutamakan di sekolah ini. Di sekolah formal lebih banyak pelajaran teori, sedangkan di sekolah ini anak-anak dapat mempraktikkannya secara langsung. Tidak terpaku pada ruang kelas, anak-anak yang belajar di SABS bisa belajar langsung di alam, entah itu sungai, di sawah, di kebun, di pantai, dan sebagainya.
Kurikulum di sekolah alam ini mengacu standar kompetensi yang memang diterapkan pemerintah, tapi lebih fokus ke pembentukan karakter anak. Kurikulum SABS terintegrasi dalam kurikulum akhlak, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Sesuai dengan kegelisahan Bapak Presiden bahwa pendidikan kita itu gagal menciptakan manusia berkarakter. Nah, berangkat dari situ, Sekolah Alam Bengawan Solo membuat sebuah terobosan baru terkait dengan kurikulum itu sendiri. Jadi saya membagi kurikulum itu terutama di penanaman karakter itu mulai dari usia 2 tahun nanti insya Allah sampai 18 tahun. Masing-masing usia itu akan dibedakan oleh muatan akademisnya. Boleh dikatakan 100% untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun itu pembentukan karakter. Untuk itu ada 4 pelajaran yang kita kategorikan untuk dijadikan bahan ajar. Yang pertama adalah bagaimana membentuk karakter itu sendiri. Kemudian yang kedua bagaimana mengenalkan tentang pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan dasar itu sebenarnya sederhana. Baca, tulis, menyimak, bertutur, itulah pengetahuan dasar. Kemudian yang kedua pendidikan dasar yang mungkin dalam sekolah formal ini disebut mata pelajaran atau kurikulum itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan itu kita bagi, keterampilan yang sifatnya lokal ke lingkungannya. Kalau misalnya di tempat kami itu kearifan lokalnya kayu, ya kayu, pertanian, dan sebagainya. Kemudian lebih dari itu problem hari ini, kalau kita berbicara tentang agama, kita hanya berbicara tentang syariat dan ibadah dan syariat. Belum sampai kepada akhlak. Nah, itulah yang harus kita bangun ke depan agar generasi kita menjadi generasi pelaku. Tidak hanya generasi yang sampai pemimpi saja. Di sekolah alam ini terdiri dari 3 sekolah, yakni pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, dan sekolah lanjutan atau SL. Konsep pembelajarannya, para siswa dibebaskan bereksplorasi, bereksperimen, dan berekspresi tanpa dibatasi sekat dinding dan berbagai aturan yang mengekang rasa ingin tahu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaikha, salah satu kepala sekolah di Sekolah Alam Bengawan Solo. Sekolah Alam Bengawan Solo, kami menerima siswa dari berbagai daerah. Tentu saja yang memiliki visi dan misi bersamaan dengan kami. Nah, kami di Sekolah Alam Bengawan Solo ini menggunakan 4 kurikulum atau kita sebut sebagai pilar kurikulum. Ada kurikulum akhlak, kemudian logika, entrepreneur, dan leadership. Dari masing-masing kurikulum tadi, kemudian kita kolaborasikan dengan kurikulum yang dari pemerintah, kurikulum K13. Dalam aplikasinya, anak-anak kami belajar langsung bersama dengan alam. Jadi kami menggunakan alam ini sebagai media, laboratorium, untuk mengenal lebih jauh tentang apa-apa yang sudah Allah ciptakan dan bisa berguna bagi pembelajaran anak-anak kami. Seperti contohnya, kemarin saat mereka harus belajar tentang tema sungai, maka anak-anak kami agar mengerti atau paham tentang sungai itu sendiri, kami ajak mereka untuk menuju ke sungai tersebut. Ini yang menjadi salah satu poin dari pembelajaran kami, mengasah mereka bagaimana menjadi siswa yang mandiri, siswa yang bisa mengurus dirinya sendiri, tidak hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka, tetapi bagaimana mereka bisa memahami apa yang Allah ciptakan tadi, sekaligus untuk memberi manfaat apa sih yang bisa diambil dari kehidupan di sekitar sungai itu, dan apa peran yang bisa mereka lakukan di seputar kehidupan sungai tadi. Itu baru salah satu contoh dari aplikasi penggunaan tema yang saat ini sedang kami lakukan. Kenapa kok ini kita lakukan? Karena visi kami adalah menjadikan anak-anak ini menjadi Khalifah fil Ard, artinya mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi mereka harus ngerti, mereka harus paham bahwa apa sih
yang bisa saya lakukan ini di muka buminya Allah. Dan mereka tidak bisa hanya belajar dari teori-teori saja, tapi mereka harus bersentuhan langsung dengan apa yang mereka diamanahkan kepada mereka ini. Dalam hal ini adalah bumi Allah ini. Konsep pembelajarannya, siswa dibebaskan menjadi diri mereka dan mengembangkan potensi dirinya untuk tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berwawasan ilmu pengetahuan, mandiri, dan siap menjadi pemimpin. Guru di SABS tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga bisa menjadi teman. Sehingga guru yang memiliki dedikasi tinggi dan beridealisme akan mampu mengenali kelebihan dan kekurangan anak didiknya. Sehingga guru benar-benar paham dengan karakter masing-masing murid. Dan sebutan untuk para pengajar di sini lebih terdengar familiar, yaitu Mbak dan Mas. Kami menyebut guru-guru di Sekolah Alam Bengawan Solo ini dengan fasilitator. Dan bahkan ada panggilan unik untuk di sekolah. Anak-anak biasa memanggil para fasilitator ini dengan sebutan Mas dan Mbak. Dengan harapan dengan sebutan ini menjadikan mereka lebih akrab. Dan mereka menjadi tidak sungkan untuk bertanya atau belajar sesuatu dari mereka ini. Teman-teman fasilitator di sini, mereka dari berbagai macam bidang ilmu. Hal ini sengaja kami kolaborasikan agar anak-anak memiliki masukan dari berbagai macam disiplin ilmu, dan ini tentu saja akan mengkayakan anak-anak di dalam mempelajari segala sesuatu di Sekolah Alam Bengawan Solo ini. Output kami harapannya dengan berbagai macam disiplin ilmu, kemudian dengan berbagai macam media pembelajaran yang sudah Allah sediakan ini, harapannya anak-anak bisa kaya, bisa belajar dari berbagai macam hal, dan juga bisa belajar di mana saja. Begitu ya. Contohnya anak-anak di kami ada program yang namanya OTFA atau Outtracking Fun Adventure. Itu anak-anak akan melakukan perjalanan, di mana dalam perjalanan yang ini, karena biasanya kita membutuhkan waktu 1-2 hari dan juga menginap, maka tentu saja tenaga dari kami, fasilitator, itu tidak akan mencukupi. Maka kami biasanya membuka volunteer, dan teman-teman mahasiswa dari berbagai macam kampus, alhamdulillah sampai saat ini mereka welcome banget dan bahkan membantu dari program kami ini. Untuk metode pembelajarannya di tingkat PAUD sebetulnya calistung belum boleh diajarkan. Belum boleh. Jadi kalau di tingkat PAUD itu sebetulnya bagaimana mendorong anak supaya mereka melakukan aktivitas motorik kasar, motorik halus, kemudian bahasa terbatas, pengetahuan terbatas, kemudian dari sisi sosial dan kemandiriannya. Kemudian di level tingkat sekolah dasar, di bawah usia 13 tahun, itu kami memakai metode inquiry atau metode penelitian. Karena anak-anak di bawah usia itu belum secara penuh memahami tentang konsep itu sendiri. Sehingga ketika mereka belajar dengan melihat langsung, mereka akan mudah belajar. Kemudian terbangun risetnya dari awal. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh nenek moyang ilmu niteni itulah sebetulnya riset. Tapi ketika kita ngomong riset itu seolah-olah kita sok modern gitu loh. Kemudian untuk di tingkat SMP ke sana, kalau dalam hal ini SL, itu sebetulnya lebih pada penekanan pembangunan karakter yang sebenarnya. Karena di usia itu, anak sudah memahami bagaimana logika dasarnya. Sehingga ketika mereka diberi aturan-aturan yang seperti itu, mereka mulai bertanya. Kemudian kalau orang tua atau dalam hal ini fasilitator tidak bisa menjelaskan, anak-anak ini akan menjadi generasi pemberontak yang luar biasa nanti. Sehingga ke depan, apa yang kita harapkan terkait dengan bagaimana sih tidak hanya sekedar menjadi pemimpi, perancang, kemudian eksekutor, itulah yang sebenarnya kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Perlu dipahami, anak-anak didik kami yang sudah usia sampai 13 tahun, itu ada kegiatan apa yang disebut dengan OTPAN. OTPAN itu adalah kegiatan bareng keluar,
kemudian live aim di sebuah tempat, kita beraktivitas bareng tanpa harus ditemani oleh orang tuanya. Terus kemudian karena metode pembelajaran kita itu tematik, sehingga setiap 2 bulan sekali ada apa yang disebut dengan sekolah malam. Karena salah satu akar permasalahan kita adalah kurangnya partisipasi masyarakat terkait dengan pendidikan itu sendiri. Sehingga ketika sekolah malam itu, fasilitator memberikan rapot terhadap anak-anaknya, kemudian orang tua bisa bertemu kami untuk membicarakan sebenarnya pendidikan itu yang terbaik seperti apa toh. Karena kita ingin mendorong, kita ingin mengembalikan bahwa tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya ada di keluarga. Pendidik yang terbaik, pendidik yang terhebat adalah keluarga itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, sekolah itu hanya sekedar partner saja. Bagaimana membangun pemahaman. Itu yang lebih penting daripada full day yang tidak jelas. SABS merupakan sekolah alternatif bagi Anda para orang tua, bahwa ternyata di daerah kita sangat beragam jenis tempat pendidikan bagi putra-putri kita. Semua itu tinggal tergantung dari mana kita melihat dan menilainya. Jika putra dan putri Anda termasuk anak yang gemar berinovasi dan berpetualang, mungkin sekolah alam yang satu ini cocok dengan keinginan anak Anda. Nama saya Kuncoro, orang tua wali murid kelas 6. Jarak dari rumah sampai ke sini kurang lebih 32 km. Nah, yang kenapa anak saya pindah ke sekolah alam Bengawan Solo, karena sekolah yang seharusnya ini dilakukan di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau biasanya kalau kurikulum di Indonesia itu kan mencetak generasi yang sama. Artinya nggak peduli anak itu dia mempunyai bakat apa, dan rata-rata kalau di sekolahan yang umum, anak yang pintar adalah anak yang punya nilai bagus. Sementara anak yang dia tidak punya nilai bagus, dia dianggap anak bodoh. Padahal setiap anak itu terlahir hebat. Setiap anak terlahir punya kemampuan dan bakat masing-masing. Dan itu tidak diakui di sekolah umum. Karena sekolah umum hanya mengakui yang pintar aja, yang nilainya bagus itu yang pintar. Sementara yang entah dia punya bakat apapun, asal nilainya jelek, pasti dianggap anak yang bodoh. Dan itu nggak adil buat anak. Jadi kenapa anak saya pindah ke sini? Karena saya ingin anak saya tumbuh seperti apa yang dia mau. Seperti bakat dan minat yang diberikan oleh Tuhan. Di sini yang lebih dipelajari adalah tentang agama ya. Tentu agama yang pertama ya. Agama, budi pekerti, kemandirian, wirausaha, tanggung jawab, dan kritis. Dan itu nggak ada di sekolah umum, karena di sini anak berkembang dengan jiwanya, bakat dan kemampuannya masing-masing. Yang saya suka ketika anak saya sekolah di sini adalah dia bisa mandiri. Jadi anak dia bisa mandiri, berani ya. Yang dulu awalnya anak saya itu sangat penakut, ternyata sekarang sangat berani, kritis. Dan itu yang membedakan dari dulu sebelum masuk ke sini. Harapan saya buat sekolah alam Bengawan Solo, semoga bisa lebih tumbuh lagi dan ada sekolah-sekolah alam seperti ini, karena ini sangat penting terutama bagi orang tua. Jangan selalu paksakan anak untuk sesuatu yang dia nggak suka, tetapi arahkan anak untuk dia hidup, dia berkembang sesuai bakat dan kemampuannya. Sekolah pada dasarnya hanyalah media untuk memberikan ilmu dan pemahaman bagi para siswa, sehingga baik dan buruk serta maksimal atau tidaknya dalam menimba ilmu tersebut tentu semua kembali tergantung kepada anak yang menjalani. Jika ia tekun dan fokus, dimanapun tempat ia belajar, pastilah ilmu yang ia dapat akan melekat dan bermanfaat. Kedepan saya berharap apa yang menjadi persoalan pendidikan di dunia, di bumi Indonesia ini, adalah karakter itu sendiri yang sampai hari ini pemerintah gagal atau pemerintah belum bisa menemukan karakter itu apa gitu loh. Nah untuk itu apa yang kita lakukan hari ini, kedepan saya berharap
ada sebuah kajian ke dalam sehingga apa yang kita lakukan ini cocok nggak sih untuk kepentingan di Indonesia gitu loh. Karena dari sisi prestasi sebetulnya Sekolah Alam Pengalaman Solo dulu pernah menjabat penghargaan dari sebuah lembaga internasional, waktu itu ada kegiatan di Mongolia. Kita mengalahkan beberapa negara besar termasuk Jepang, Israel, dan Amerika itu sendiri. Kaitannya dengan konsep pendidikan yang berbasis sosial. Kemudian yang berikutnya, apa yang menjadi keluhan Bapak Jokowi terkait dengan pendidikan kita tidak bisa menciptakan karakter, itu terlihat dari tweet beliau pada bulan September di tahun 2016. Itu kita jawab. Kita jawab. Tapi kayaknya sampai hari ini, para pembantu beliau belum bisa menemukan sebenarnya problem karakter itu kayak apa, solusinya kayak apa. Nah itu yang hari ini kita hadir ingin itu menjadi salah satu referensi yang bisa dipertimbangkan gitu. Karakter yang kuat dan luhur akan terbentuk selagi anak didik mampu menyerap dan mengaplikasikan ilmu kebaikan yang telah diperolehnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tumbuhlah para siswa di kemudian hari sebagai pemimpin baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain.